persiskan. Kita di Saukewan. Sebelahnya ini Supa. Supa. Kita naik yang Supa ini. Ketemu lagi dengan kita. Kita hari ini kemana? Sekso. Sama aja. Sekso. Berapa minggu ini kita itu selalu ke Sekso ya. Kita turun di bus terminal sini nomor 9. Terus kita itu sampingnya jalan ke sini. Itu bus stop. Terus sampingnya jalan ke gapura ini. Terus kita mencari apa ya? Mencari batu ini. Tapi nggak tahu ketemu apa enggak. Ya, karena kita itu hiking hanya nurutin kata hati. Ya, jadi kita itu mencari apa yang kita inginkan. Ya udah, kita ikuti kita terus ya guys untuk hari ini. Let's go, let's go. Ya. Jadi kita itu enggak ngoyo-ngoyo banget. Mungkin kali ini hanya sepele ya, tapi tetap aja enjoy. Mungkin kita jalan kan? Kita masih daerah Sekso. Minggir. Ini juga satan lagi ya. Semuanya pompa. Kita mungkin pompain ke sana nih. Nah, akhirnya sepi ini daerah Sekso. Tapi bukan yang untuk orang-orang renang itu ya. Sebelah sini ini ada jembatan naik ke atas. Tapi kita kesana dulu kayaknya. Itu ada banker itu. Kita coba kesana dulu. Oh, ini juga bisa hiking ya. Bisa juga kita nanti lihat situ. Tadi kan ada typhoon deh kami ya. Di sini ada banker sini. Tapi kan udah tertutup ya. Tutup belum sih? Tutup pendek ya? Tertutup. Oh, ini udah ditutup. Harusnya bisa masuk sini. Dan jukur air sih, cuma postral gitu aja. Bisa? Kalau nggak lewat sini nih. Oh, banyak peting. Sini.
hati-hati soalnya. Tapi ini enggak jegur sih kita. Pas keras aja, guys. Sepatu. Karena kemarin kan habis ya hukum tahunnya. Makanya ombaknya agak gede. Grimis, guys. Tapi hari ini kayaknya sih panas, hujan, panas, hujan kayak gitu terus. Karena sana mendung, sana itu berawan. Jadi kita nggak jukur ya, cuman postering dari satu dinosaurus. Hari ini ombaknya lebih gede ya. Ombaknya gede. Awas ya kamu ya, hati-hati. Aduh, hujan lagi. Ada. Naik ke atas. Tapi sana laikan loh hujannya. Tuh, sana tuh. Tuh hujan lagi. Ayo. Hujannya semakin gede soalnya. Tenang toh. Ini lucin ininya. Ini nyuruh aku pergi apa enggak ini? Ke atas itu. Berarti cuaca itu nggak menentunya. Kelihatannya dia itu benar-benar Yongkong, tiba-tiba hujan kayak gini. Tuh, sebenarnya udah gampang banget karena itu udah. Berarti koto ini cok, medun. Ke bawah. Dan sekarang aku harus ke sana sendiri karena takutlah ombak sudah gelap. Dan aku pergi sendiri, ya aku tinggal. Sini. Nah, ini juga cakep ini.
pribadi yang aku tertarik. Oke. Dinosaurus. Dia di sana nunggu aku, daripada kelamaan lebih baik aku ke sana sendiri. Rupanya sih begini sih. Tapi kita harus costering ya, dari sana ke sini. Dan hari ini itu ombaknya cukup besar. Tadi ini mau Fonghe sih karena hujannya lebat. Tapi aku lanjutin sendiri dah. Dia di sana enggak nemenin aku. Persis kan? Persis kayak kepala. Sebenarnya ini dicat sih. Jadi menyerupai kepala dinosaurus. Tapi ini cat-catan orang sih. Cakep sih tapi. Tuh. Cakep kan? Kita harus turun lewat sana lagi karena sini nggak bisa. Ini ternyata banyak batu-batu cakep. Itu. Ini kita dari sana, dan ini batu gigi itu honglong, terus kita itu udah batu itu. Kita turun lagi. Ini tuh atasnya gol, jadi kita nggak bisa naik ke atas, jadi kita harus balik lagi costering. Ini atas itu punya Neko. Terus ini itu perairan ini ya, tempat perairan ini. Tapi udah nggak kepake. Ini untuk rock climbing lagi. Tuh lubang. Ini kayak seperti kaki lubang. Ini lubang karena aku sendirian, gak ada siapa-siapa. Ombaknya gede. Besar, ayo pegangan. Thank you.
rezeki. Rezeki jalan. Aduh. Ah, rezeki sih. Tadi enggak kecontoh. Bawa kamu malah ke turun. Nanti pegangan dulu. Dan perjalanan kali ini kita udah selesai ya, dan kita kembali lagi ke pantai ini tuh, dan sebelah sana itu golf. Udah itu aja karena kita posternya nggak basah-basahan dan cukup sekian.